Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdallah, syukran laka ya Allah, salatan wassalaman alaika ya Habiballah, amma ba'd. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Yulia Kamila dalam program Ihwal Jam'iyah, hadir pada kesempatan kali ini bersama dengan dua narasumber yang luar biasa. Satunya ada Wakil Ketua PW ISNU Jawa Timur, ada Dr. Azim Hamdi MA, Syarek Akbar, kita sebut dengan Mas Inung. Assalamualaikum Mas Inung. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Ada yang beda? Di tahun 2016? Bagaimana? Pokoknya kalau dengan Mbak Yuli, skalanya berbeda lah. Gitu ya. Oke, luar biasa. Pemirsa, yang kedua ada narasumber juga dari ISNU juga. Ini adalah sekretaris dari PW ISNU Jawa Timur. Ada Mas Muhammad Daud. Assalamualaikum Mas Daud. Waalaikumsalam Mbak Yuli. Apa kabar? Baik sekali. Apa segar 2016? Ya. Harus optimis. Harus optimis ya. Oke. Dan pemirsa, tema kita pada kesempatan kali ini adalah Mea dan Tantangan bagi Nahdlatul Ulama. Seperti apa pandangan dari kedua narasumber kita? Kita akan kupas lebih dalam lagi. Mas Inung, Mea dan Tantangan bagi NU. Mea sendiri apa menurut Mas Inung? Ini sebetulnya kalau kita potret agak lebih luas sebetulnya ya. Mea ini adalah bagian dari paket globalisasi. Oke. Di mana kalau di setengah abad sebelumnya itu batas-batas negara itu sangat jelas, okay. Peperangan antar negara itu dengan batas wilayah yang sangat jelas. Tapi kemudian di abad ke-20 akhir itu sebetulnya orang menganggap bahwa ini negara-negara udah borderless, udah nggak ada batas-batasnya, karena teknologi ya, dan kemudian aliran barang dan sebagainya, kapitalisme lanjut lah sebetulnya. Nah, MEA ini sebetulnya adalah bagian dari itu, tapi dalam skup yang lebih kecil, yaitu ASEAN, di mana negara-negara ASEAN membentuk satu blok perdagangan yang mereka memiliki kesepakatan di mana arus barang dan jasa tidak lagi bisa dihalangi oleh batas-batas negara. Batas negara sekarang dianggap batas negara itu dianggap sebagai penghalang lah. Penghalang, dan karena itu maka negara-negara ASEAN kemudian membentuk satu blok. Blok perdagangan, produksi, konsumsi, arus barang dan jasa menjadi itu bergeraknya dengan sangat cepat dan dalam jumlah yang sangat besar. Nah, sebetulnya kita dihadapkan pada situasi seperti ini, sekalipun MEA itu adalah satu fenomena yang itu 2016 kan ya, 2016. Tapi sebetulnya tahun inilah ya, tahun betul. Ini. Otakku masih 2015 aja ya otakku ini. Nah, tapi sebetulnya fenomena globalisasi sendiri itu kita udah merasakannya dengan segala optimisme dan sekian banyak tantangannya. Itu kita udah merasakannya. Hanya mungkin kalau globalisasi karena skopnya globe lebih besar, jadi kita rasa dentamannya itu enggak sangat terasa. Tapi kalau ASEAN, negara-negara yang langsung berada di blok yang sangat berdekatan, maka MEA itu dentumannya itu menjadi sangat terasa, sehingga kalau kita misalkan enggak sungguh-sungguh siap, itu risikonya itu betul-betul langsung terkena bagi kita. Itu sih sebetulnya menurut saya. Oke, baik. Kalau menurut Dr. Desin, apa ini kalau MEA gitu? Apakah hanya barang dan jasa saja atau di sana ada hal lain? Ya, saya kira MEA ini sebenarnya sudah diawali Pak Yuli ketika ini kan tidak tahu-tahu kemudian 2016 MEA. Ini kan sudah 10 tahun yang lalu sudah dimulai. Dan ketika Mbak Yuli misalnya pergi ke Singapura, Malaysia, atau ke Thailand dan sebagainya itu, sekarang kan sudah tanpa visa, dan itu artinya MEA sudah jalan kan beberapa tahun terakhir. Nah, ketika hal-hal seperti ini sudah jalan, otomatis ini menjadi sebuah kesatuan. Baik. Ada 600 juta, sekitar 600 juta masyarakat di sekitar Asia Tenggara ini yang ini akan menjadi satu. Apakah ini nantinya akan berubah menjadi seperti masyarakat ekonomi Eropa yang sekarang mereka sudah ada mata uang tunggal, atau nantinya akan ada, saya yakin tidak akan sama nanti proses perjalanannya karena sosial, kultur dan sebagainya akan berbeda. Nah, problemnya adalah bahwa tidak semua negara di Asia Tenggara itu
memiliki tingkat perekonomian yang sama. Oke. Okay. Nah, pasti itu nanti akan menjadi persoalan utama. Ya. Termasuk Indonesia ya. Utama termasuk Indonesia. Baik, baik. Disimak dulu Mas, kita jeda sinak dan pemirsa Anda tetap bersama dengan kami pada segmen yang kedua nanti. Jadi tetap di Ihwal Jamiah TV 9 Nusantara. Terima kasih pemirsa, kembali Anda bersama kami di program Ihwal Jamiah, sebuah program yang mengantarkan kepada kita pengetahuan pemahaman seputar Nahdlatul Ulama. Dan segera kita akan kembali berbincang. Anda bisa bergabung di 0315660109 untuk share dengan kedua narasumber seputar tema Mea dan Tantangan bagi Nahdlatul Ulama. Saya kembali ke Mas Daud. Tadi disinggung seputar ekonomi begitu, kondisi ekonomi menghadapi Mea. Oke, ini bagaimana pandangan dari Mas Daud? Ya, karena ada negara yang secara ekonomi sudah established gitu ya, ada yang kemudian developing country, ada yang developed country. Jadi ada negara-negara yang memang sudah running dan mereka tinggal ini aja, mereka sudah negara maju, misalnya Singapura. Okay. Itu kan sudah mereka secara ekonomi tidak ada hambatan seperti persoalan negara-negara tinggal bagaimana menjaga stabilitas politik di dalam. Kemudian di sisi lain ada negara-negara yang masih belum ini sama sekali, bahkan kita ngomong misalnya ngomong Myanmar. Itu kan masih jauh junta militer yang menguasai, belum lagi daerah negara-negara yang lain. Kita kalau kita ngomong Indonesia, saya tidak tahu apakah ini secara kalau Mas Inum tadi bilang dentumannya itu baru terasa karena ini di Asia Tenggara. Jadi saya kira dalam waktu satu tahun ini tidak akan terasa, Mas Inum. Jadi mungkin terasanya ya paling setelah tahun-tahun, karena ini kan baru kita baru memulai kalau istilahnya dibuka selebar-lebarnya, baru kalau mungkin akan sangat terasa ketika satu tahun setelah kemudian atau dua tahun tiga tahun kemudian. Okay. Itu akan sangat terasa. Nah, konsekuensinya nanti ya kita harus persiapkan diri, bukan sekarang tapi ya seharusnya sudah kemarin-kemarin. Kalau perspektifnya Mas Inung kan ini adalah sebuah upaya kapitalisme global untuk menggrab pasar di Asia Tenggara. Saya kira seluruh dunia nanti juga akan mengarah ke sana. Bahwa perspektif realis dalam ilmu politik internasional ini masih tetap jalan. Baik. Saya ke Mas Inung. Mas Inung, kalau kita bicara Maya, apakah SDM dari Indonesia sendiri, khususnya wilayah Jawa Timur, ini bagaimana kalau menurut Mas Inung? Indonesia itu sebetulnya, karena Indonesia itu kan satu-satunya negara terbesar di ASEAN ya. Betul. Itu besar sekali. Sehingga sebetulnya kalau kita ngomong komposisi SDM Indonesia itu, komposisi SDM kita itu bisa A to Z. Jadi mulai dari orang yang sangat kompetitif sampai kepada orang yang sangat rentan. Iya, sangat rentan. Nah, sebetulnya yang paling dikhawatirkan ketika MEA itu diimplementasikan full implemented ya, termasuk globalisasi sebetulnya. Itu adalah di mana satu wilayah itu tidak bisa bersaing karena SDM-nya yang rendah, sehingga sebetulnya globalisasi termasuk MEA di dalamnya ini adalah strategi kapitalisme global untuk membuka pasar bagi produk-produknya karena mereka memiliki keunggulan itu. Jadi misalkan seperti ini, besok itu begitu arus barang dan jasa itu dibuka, itu ada sekitar 11 item. Itu maka yang termasuk dalam 11 item itu kita akan bersaing dengan produk-produk yang sama. Produk-produk yang sama. Jadi kalau misalkan taruhlah misalkan seperti ini, pertanian Thailand itu yang kan sangat maju, sudah sejak lama sekali Thailand itu konsentrasi betul di pertaniannya. Sehingga ada semuanya, kalau ada label Bangkok itu bukan perempuan lah ya. Kalau lihat begini gitu loh. Misalkan produk-produk pertanian itu begitu masuk ke sini, kalau misalkan produk kita itu nggak bisa bersaing, hancur. Nah, sama halnya juga dengan tenaga kerja. Tenaga kerja. Tahun 2015 ini bahkan
sudah mulai teriak-teriak orang karena kebanjiran tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia. Mm-hmm. Mengapa teriak-teriak? Karena sebetulnya di wilayah itu SDM kita nggak bisa bersaing setidak-tidaknya dari sisi jumlah. Okay. Kalau misalkan satu orang, tentu saja orang Indonesia banyak orang kreatif, banyak orang brilian, tapi sebetulnya kalau kita mau head to head, Indonesia dengan Singapura lah SDM-nya udah kalah. Baik. Bahkan sekarang kita udah mulai meratap-ratap dengan Malaysia ngomong SDM. Yeah. Tahun 70-an orang-orang Indonesia masih berbangga. Guru-guru Malaysia sedang sekolah di Indonesia. Tapi sekarang perguruan tinggi kita itu berkunjung ke Malaysia itu dianggap sebagai kebanggaan loh. Karena dianggap bahwa kualitas perguruan tinggi di sana itu lebih baik sehingga kita perlu belajar. Okay. Itu saja sebetulnya mudah menunjukkan di segmen itu kita kalah. Jadi kalau misalkan begini, ada Mahidol University Thailand buka di Surabaya. Kalau misalkan bersaing dengan UNER, UNER belum siap, nggak siap lah dari sisi mutu untuk fakultas-fakultas tertentu, larinya kemana? Pasti larinya ke sana, mereka yang akan ambil untung. Jadi sebetulnya kita akan dihadapkan hal-hal seperti itu. Tapi juga saya tidak ingin mengatakan ini seakan-akan nightmare semuanya itu gelap, enggak. Okay. Karena sebetulnya arusnya seperti itu, maka kita sebetulnya juga bisa memanfaatkan negara-negara di mana mereka menyediakan lapangan kerja yang sangat banyak, tapi dengan penduduk yang rendah, misalkan di wilayah Singapura atau di Malaysia, kita sebetulnya nggak lagi dipusingkan dengan dengan pemulangan TKI, TKW dan sebagainya, karena arusnya akan berjalan seperti itu. Mereka manfaatkan kita, kita manfaatkan kita. Hanya pada akhirnya adalah neraca keuntungan kerugiannya ada di mana. Nah, menurut saya globalisasi termasuk MEA pada akhirnya yang akan mengambil keuntungan itu adalah negara-negara yang tadi disebut oleh Mas Dawud developed country. Negara-negara maju dengan SDM yang udah okay, dengan produk-produk yang dilempar ke pasaran dan memang mutunya baik. Pasti mereka akan direbut, dan susah sekali sekarang atas nama nasionalisme misalkan kemudian cintailah produk-produk dalam negeri sementara produk dalam negeri kalah bersaing mutunya dengan produk luar negeri yang masuk ke kita. Itu menjadi sia-sia menurut aku. Berarti ini apa yang dipersiapkan dalam hal lebih MEA ini? Masih ada penyiasatan menurut saya. Bahkan di negara-negara maju, di negara-negara maju macam Amerika, itu juga dengan policy yang lain, mereka memproteksi produk-produk tertentu. Misalkan bohong besar kalau misalkan pemerintah Amerika itu tidak cawe-cawe untuk urusan Freeport, sekalipun Freeport itu adalah company swasta, gitu. Nah, cara-cara seperti ini sebetulnya bisa dilakukan. Ada wacana yang kalau saya nggak salah, misalkan tenaga kerja luar negeri boleh masuk ke Jawa Timur, tapi salah satu persyaratannya adalah mereka bisa berbahasa Jawa, Jawa Timuran. Itu berat, negara itu berat memberi persyaratan seperti itu. Sehingga sebetulnya kita bisa meminimalisir masuknya tenaga kerja dari luar negeri ke Jawa Timur misalkan dengan cara seperti itu. Nanti kalau misalkan, tapi saya nggak tahu apakah policy-policy seperti ini itu hanya ada di level provinsi ataukah per kabupaten bisa. Karena misalkan per kabupaten dengan keunikannya masing-masing, dia bisa menambahi persyaratan itu. Nah, ini sebetulnya saling mengunci aja karena negara-negara yang lain tujuannya juga bisa melakukan itu. Seperti itu. Nah, ada trik-trik tertentu yang itu secara policy itu absa dilakukan dan tidak melanggar kesepakatan MEA. Termasuk juga misalkan kita bisa memproteksi UKM kita. Yang menurut aku yang paling rentan itu adalah UKM sebetulnya, UKM dan pertanian. Baik. Karena menurut saya dua wilayah ini adalah dua wilayah yang sudah terlalu lama tidak mendapatkan porsi policy yang memberdayakan. Lihat saja paket-paket ekonomi itu kebanyakan adalah paket-paket yang mendorong perusahaan-perusahaan besar yang sebetulnya itu tidak banyak menyumbang ketahanan ekonomi. Karena ketahanan ekonomi nasional sebetulnya disumbang dari dua UKM sektor, dan pertanian. UKM dan pertanian. Tahun 98, itu kan ekonomi Indonesia kolaps. Ekonomi Indonesia kolaps, yang disebut dengan kolaps, itu adalah perusahaan-perusahaan besar. Iya.
Nah, sektor informal tetap jalan. Sektor informal jalan. Andaikan kita itu enggak dihidupi oleh UKM, sektor informal itu habis. Mampus iya. Sebetulnya habis sudah negara kita iya. ini. Oke, okay. Berarti kata kuncinya ada di UKM dan pertanian di sini yeah. ya. Baik, kita bahas pada segmen ketiga, tentunya juga dengan NU-nya bagaimana di situ ya. Nah, itu okay. penting. Bapak Irsa tetap ada bersama dengan kami di program Ikhwal Jamiah. Kita akan kupas lebih dalam lagi seputar MEA dan tantangan bagi Nahdlatul Ulama pada segmen yang ketiga. Tetap di TV 9 Nusantara. Kembali Anda bersama kami pemirsa di program Ikhwal Jamiah di segmen yang ketiga. Anda bisa share dengan kami langsung di 0315660109 seputar tema MEA dan tantangan bagi Nahdlatul Ulama. Seperti apa kelanjutan perbincangan ini, segera kita ngobrol dengan Mas Inung juga Mas Daud. Saya ke Mas Daud sebentar. Ya. Mas Daud, tadi disampaikan oleh Mas Inung bahwa di sana ada yang namanya UKM dan pertanian. Betul. Sebagai sentral. Nah, ini apa menurut Mas Daud? Ya, sebenarnya ini adalah kesalahan kita sendiri ya. Selama ini banyak sekali anak-anak petani itu okay. yang sekarang enggan mau jadi petani. Jadi mereka oleh orang tuanya disekolahkan tinggi-tinggi, nah, akhirnya milih teknik, milih yeah. kedokteran, milih kemudian sarjana ekonomi yeah. dan sebagainya. Yang ketika pulang mereka justru tidak bisa mengembangkan potensi-potensi pertanian yang ada di daerah mereka sendiri. Okay. Nah, kemudian secara berkala jumlah areal sawah kita itu tiap tahun juga semakin berkurang. Betul. Ketika Presiden SBY itu kan sampai kemudian mencetak 1,4 juta hektar sawah baru yang sampai sekarang juga tidak tahu kelanjutannya seperti apa. Nah, di sisi lain yang justru berkembang itu adalah sektor informal UKM-UKM itu. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong ke dalam NU sendiri, di NU itu sudah sejak lama kita bukan hanya sekedar wacana tapi sudah menjalankan, karena NU kan dulu berdirinya salah satunya diantaranya adalah adanya Nahdlatul Tujar waktu itu. Nah, secara reguler, secara serius juga ISNU juga selain Nahdlatul Tujar juga ada Taswirul Afkar yang itu okay. selama ini sangat dipupuk di kalangan NU untuk konsisten bagaimana konsisten di situ, meskipun ada positif dan negatifnya. Nah, sekarang yang perlu mendapat perhatian khusus memang adalah pengembangan Nahdlatul Tujar yang selama ini sebenarnya konsep-konsep seperti itu sudah ada di Nahdlatul Ulama, tinggal kita aja secara serius mengembangkannya, tidak hanya sekedar itu adalah sebuah proyek, tapi juga bagaimana ini juga jalan untuk pengembangan kemaslahatan masyarakat, bukan hanya untuk NU tapi juga nanti untuk rakyat secara keseluruhan. Itu yang menurut saya titik utama yang harus dikejar pada awal MEA ini. Ngomong masih 2000, masih Januari ini baru masih baru masih jadi penyiapan bukan hanya sumber daya tapi juga saya kira akses ke selama ini kan UKM atau sektor informal itu kan banyak dibatasi akses permodalan, kemudian akses pasar dan sebagainya, sehingga Indonesia ini kalau dikumpulkan antara sektor informal atau pedagang-pedagang kecil dibandingkan dengan konglomerat, 5 konglomerat saja sudah bisa mengalahkan seluruh aset yang dimiliki oleh sektor informal di Indonesia ini. Baik. Jadi bagaimana agar gap antara pengusaha-pengusaha yang besar dengan ini bisa diperkecil dan memang ya sentra-sentra ekonomi baru itu juga harus dikembangkan. Oke, baik. Dari Mas Inung, ini berarti apakah merupakan tantangan bagi NU ini ketika MEA sudah datang, kemudian UKM dan pertanian pun juga butuh untuk ditingkatkan begitu? saya justru bertanya, saja nih, NU itu sadar nggak sih sebetulnya kalau MEA itu menjadi tantangannya? Karena kalau kita ngomong bahwa kelompok ada dua kelompok rentan ketika menghadapi MEA itu, petani dan pelaku bisnis kecil UKM itu, maka sebetulnya basisnya NU itu kan ada di sana. Betul. Kita bisa mengatakan C12 konglomerat yang NU iya, tapi sebetulnya kalau kita ngomong secara jujur basis real NU itu ada di pedesaan. Betul. Kemudian ada para pelaku ekonomi kecil di wilayah-wilayah perkotaan atau suburb kayak gitu ya. Nah, cuman NU itu sadar enggak seperti itu? Tadi misalkan
Mas Daud bilang tentang anak-anak petani yang tidak ingin menjadi petani. Saya nggak menyalahkan 100% mereka. Itu logika survive saja, logika orang pengen hidup. Bagi saya ini anak orang petani. Jujur Mas Daud dia. Iya, jelek muka saya aja masih ini, okay. Masih kelihatan petani ya. Tapi bagi saya, ketika saya selesai kuliah, pilihan saya agar saya survive ke depan, kalau saya memilih di sektor pertanian, saya nggak, menurut saya nggak akan bisa hidup. Karena wilayah pertanian itu adalah, kalau misalkan kita sekarang punya sawah 1 hektar, dan kemudian irigasinya jelek, hanya mengandalkan tanda hujan, itu berapa kuintal padi sih hanya untuk beli satu jeans Levi's atau yang lain-lain, sorry saya menyebut merek tertentu. Itu saja sudah menunjukkan bahwa sebetulnya pertanian itu kalau tidak betul-betul didukung oleh policy yang baik, itu orang nggak bisa hidup di sana. Kalau misalkan ada orang yang kaya dari pertanian, itu pasti pengusaha. Bukan petani murni. Itu adalah pasti pengusaha. Dia menguasai sekian hektar lahan dan kemudian dia bermain di pertanian. Tapi itu menjadi bagian dari bisnis pertanian. Tapi orang memilih bertani sendiri di Indonesia, di mana negara ini tidak mendukung apapun terhadap pertanian. Ada subsidi pupuk, tapi tanya pada gapoktan-gapoktan yang ada di bawah itu. Bagaimana pada saat pupuk itu dibutuhkan, kemana larinya pupuk? Nah, itu pasti selalu hilang. Langkah betul. Iya, pasti. Mungkin nggak. Iya. Selangit. Itu selalu permainan distributor. Oke. Okay. Dan kemudian siapa sebetulnya yang menangguh subsidi itu? Nah, padahal negara mbahnya kapitalisme dunia ini, Amerika, itu subsidi kepada pertaniannya itu tinggi sekali. Sehingga kalau misalkan petani Amerika itu dia bermobil baik, kemudian berdasi, pada saat liburan panjang akhir tahun dia bisa merencanakan liburan kemana? Ya wajar gitu, karena sebetulnya ketika memilih pertanian pun di sana, itu orang bisa hidup. Tapi kalau memilih pertanian di sini, dengan hanya mengandalkan tanah warisan keluarga, nggak bisa hidup. Oleh karena itu menurut saya negara ini itu harus membuat policy yang sungguh-sungguh untuk membuat ketika orang memilih sebagai petani itu dia bisa survive. Dan ketika kita larikan ke NU dalam skup yang lebih kecil, menurut saya potret Indonesia itu ya ada di NU sebetulnya. Nah, kalau NU sendiri juga tidak betul-betul membuat satu program yang terstruktur, tersengaja, dan diseriusin, tidak semata-mata rutinitas tahlilan solawatan. Tahlilan solawatan mah terus ya, udah pastilah orang, bagi orang NU tahlilan solawatan itu kayak kunut subuh gitu. Mau ada SK atau gak ada SK ya mereka melakukan, jalan. Tapi menurut saya sejauh kita ngomong tentang MEA dan apa yang harus dilakukan oleh orang NU, maka orang NU itu salah satu yang bisa dilakukan adalah melatih para petani itu bagaimana dengan lahan yang kecil itu dia bisa memproduksi produk-produk pertanian yang jauh lebih besar dengan teknologi tertentu, tentu saja tetap menjaga ekosistem ya. Nah, hal-hal kayak gitu mungkin lajnah atau lembaga apa sih yang ngurus pertanian di NU? Ada lembaga pertanian NU. Iya, lembaga LKN bukan? LKK bukan ya? Lembaga Lajnah Pertanian. Setahu saya pokoknya ada ya, betul. Menurut aku yang lebih layak ngomong langsung tentang masalah ini adalah lembaga itu. Nah, sekarang tapi mari kita lihat saja dengan mata kita. Apa sih yang dilakukan oleh NU terhadap para pelaku ini deh, penjual penyetan-penyetan di pinggir jalan. Itu kalau kita survei itu, aku yakin itu 90% orang NU. Tapi orang Lamongan lagi. Ya? Orang Lamongan. Nah, kita gak jawab itu. Mari sebetulnya kita mungkin nggak harus NU besarnya ya, tapi itu didelegasikan kepada lembaga lajnah. Tentu saja ISNU bisa mengambil porsi, tapi ISNU tidak, mandatnya tidak berada di sana, sekalipun ISNU bisa mengambil porsi juga. Tapi menurut saya bahwa mulai sekarang NU nggak bisa hanya menyandarkan kesetiaan warganya hanya semata-mata kunut subuh. Tapi menurut aku
organisasi yang tidak bisa memberi manfaat kepada anggotanya, nggak usah menangis pada akhirnya jika ditinggal anggotanya. Itu adalah rumus organisasi dimanapun. Saya kira seperti itu. Oke, luar biasa. Oke, berarti di tengahnya pada UKM pertanian ya, ini bagaimana kita bisa bersinergi terus ya, bisa juga jadi hidup, bisa survive bukan juga. Bukan hanya, artinya bukan hanya kemudian kalau kita menuntut negara itu hadir dalam masyarakat, pengurus atau organisasi juga hadir di antara anggota itu. Keberadaan masyarakat itu juga terasa bahwa saya ini diperhatikan juga. Bukan hanya perhatian tapi juga proteksi. Jepang itu kalau menjual barangnya ke luar negeri lebih murah daripada ke dalam negeri. Ya. Karena dia melakukan proteksi-proteksi terhadap petani. Jadi kalau ada barang masuk, petaninya diproteksi sehingga petani Jepang itu hasil panennya lebih mahal dan mereka juga sejahtera. Korea aja, pemerintah Korea aja memproteksi K-pop, bayangin. Karena itu bisa dijual. Indonesia apa yang diproteksi? Ya memang jangan jauh dulu. Ya. Kita sudah sinar. Oke, terusnya kita akan kembali pada pasal berikutnya disebut Amaya dan tantangan bagi NU pada segmen keempat. Itu bersama dengan kami di Iqbal Jamiah TV 9 Nusantara. Terima kasih pemirsa, kembali Anda bersama kami di program Ikhwal Jamia. Ini segmen yang terakhir, kita tetap pada bahasan kita, yaitu MEA dan tantangan bagi Nahdlatul Ulama. Seperti apa kelanjutan perbincangan ini, kita akan kembali dengan Mas Inung. Mas Inung, tadi sempat disinggung bahwa ini sudah negara banyak sudah memprotek warganya sendiri. Bagaimana dengan Indonesia? Oke, Indonesia itu memberikan beberapa subsidi ya. Ada subsidi BBM, ada sekalipun sekarang untuk jenis tertentu itu udah dilepas ke harga pasar. Ada beberapa subsidi, termasuk juga ada beasiswa dan sebagainya. Itu baik. Saya termasuk orang yang mendukung negara-negara sosialis seperti ini. Karena di negara-negara maju, negara-negara di Eropa Barat itu kecuali Inggris ya, kecuali Inggris itu subsidi negara juga itu ada. Bahkan ketika partai buruh yang menang misalkan di Australia gitu ya, pengangguran itu disubsidi oleh negara kayak mendapatkan gaji bulanan. Nah, saya termasuk orang yang setuju dengan hal-hal kayak gitu karena itu bisa tahu persis bahwa negara ini harus memberi manfaat kepada segmen warga negara yang mana yang rentan yang harus diberi. Tentu saja juga bahwa para pelaku ekonomi besar juga harus diberi satu iklim bisnis yang juga sehat agar mereka bisa tumbuh. Nah, yang saya ingin tekankan ketika kita ngomong Indonesia sebetulnya adalah saya lupa. Tapi dia adalah peraih hadiah Nobel ekonomi yang paling Muhammad Yunus. Dia termasuk jajaran itu. Termasuk jajarannya Ahmad Yunus ini, tapi bukan itu. Dia seperti ini, semata-mata mendasarkan diri pada data-data ekonomi makro itu bisa menyesatkan karena itu tidak bisa melihat sebetulnya negara itu harus hadir pada kelompok atau segmen penduduk yang mana. Itu dia bilang seperti itu. Nah, dia termasuk orang yang pro terhadap subsidi langsung untuk memprotek warga negara yang rentan ini. Nah, saya termasuk yang itu ya. Nah, untuk NU ini, untuk NU menurut saya, untuk NU. NU itu berbeda dengan NGO, namanya juga ormas gitu. N-nya sama. Depannya boleh sama. Itu berbeda dengan LSM. Oke. Kalau LSM itu biasanya dia akan berjalan dengan by project lah. Jadi kalau misalkan dia sedang mendapatkan proyek tertentu, dia akan melakukan itu, dia akan melakukan outreach terhadap satu kelompok tertentu dan kemudian ya melakukan assessment sampai implementasi program sampai evaluasi dalam jangka waktu tertentu. Okay. Nah, kalau NU itu bayangin, NU itu katanya Mas Dawud itu kan satu organisasi yang dibentuk dan diniati sampai akhir zaman dengan struktur yang mulai dari pusat sampai level bawah, bayangin. Nah, kalau misalkan ada satu kebijakan tertentu yang diambil oleh organisasi ini untuk memperkuat satu kelompok yang dianggap paling penting
dan itu diimplementasikan berdasarkan struktur organisasi itu, dan itu tidak dengan logika proyek seperti NGO. Yeah. Menurut aku, apa yang nggak bisa dilakukan oleh NU? Jadi menurut aku sekarang itu bukan apakah ini bisa dilakukan atau enggak. Ada goodwill enggak sih untuk melakukannya? Karena struktur organisasi udah ada. Kecuali kalau misalkan enggak ada niatan baik ke sana, dan kemudian orang-orang yang duduk di sana ya itu urusan gengsi atau kepentingan tertentu, ya saya enggak tahu ya. Tapi menurut saya organisasi masyarakat, kemasyarakatan seperti NU ini itu harus bergerak untuk mengambil satu porsi tertentu di segmen tertentu yang dianggap paling signifikan, dan itu everlasting. Seperti itu. Selamanya ya. Selamanya. Harus. Dari Mas Daud seperti apa? Ya, saya sepakat dengan Mas Ino, artinya bahwa kehadiran organisasi itu terasa ya. Dan tidak hanya ketika awal kemudian diajak, tapi juga ini adalah sebuah pemberdayaan yang berlaku secara terus-menerus. Nah, nanti akan muncul lah, terus sampai kapan? Ya sampai selesai, sampai artinya it is done. Jadi kalau sudah masyarakatnya sejahtera, itu pun juga belum selesai juga. Karena ketika MEA ini, saya yakin bukan hanya problem ekonomi nanti yang muncul, Mas Inu, tapi perubahan masyarakat, perubahan sosial yang terutama. Jadi NU harus mengambil bagian di situ. Jadi bukan hanya persoalan ekonominya saja, tapi juga dampak-dampak dari perubahan sosial yang akan terjadi. Salah satunya adalah dampak alienasi. Betul. Orang bisa teralienasi. Alienasi itu bisa alienasi ekonomi, bisa alienasi psikologis ya. Jadi kalau misalkan, taruhlah misalkan, MEA diimplementasikan, Indonesia termasuk di dalamnya. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kemudian dievaluasi, ternyata ekonomi makro kita pertumbuhannya baik. Pertanyaannya adalah selalu siapa yang menikmati? Gitu. Apakah masyarakat kecil juga ikut membayar? Sehingga dia tidak merasa terasing di negara kita sendiri. Nah, ketika masyarakat ini bisa secara bersama-sama terangkat, baik secara ekonomi maupun secara sosial dan secara psikologis tadi disampaikan Mas Sinu juga. Nah, ini nanti akan mudah kemudian menjaga stabilitas baik di internal organisasi maupun nantinya karena begini, problem-problem kemiskinan itu nanti sampai akhir hayat tetap akan ada. Tapi bagaimanapun juga upaya-upaya itu harus tetap dilakukan. Sehingga jangan sampai nasibnya nanti seperti Yunani ketika ada di masyarakat ekonomi Eropa, yang karena tidak mampu akhirnya harus keluar dari Uni Eropa. Oke. Baik, singkat dari Mas Inung dulu seputar MEA dan NU, singkat aja. MEA itu menghadirkan harapan. Tapi juga dia tidak, kalau kita salah dalam menangani tantangan itu betul-betul bisa menjadi nightmare. Nah, NU itu adalah salah satu organisasi yang bisa ambil bagian untuk meminimalisasi risiko terhadap MEA. Salah satunya adalah dengan memperkuat dua sektor, yaitu pertanian dan ekonomi kecil, yang itu adalah jumlah terbesar dari anggotanya sendiri. Baik, terima kasih. Mas Daud, terima kasih dari studio. Mas Daud, terima kasih. Dan pemirsa, luar biasa. Kita akan jumpa kembali pada Iqbal Jamiah pada hari Selasa yang akan datang. Dan mudah-mudahan NU menghadapi MEA ini senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah ya, dalam mengisi MEA di hari-hari mendatang. Terima kasih. Saya tetap bersama dengan saya, Yulia Kamila, segera undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.